Ya, teman-teman, balik lagi sama Handali. Saat ini saya sedang berada di Jalan Pangeran Jakarta nih. Di sini ada tempat bakmi yang rame nih. Namanya Bakmi Karyawan Bule Mangga Besar. Tapi lokasi ini di Jalan Pangeran Jakarta. Saya penasaran sih mau cobain rasanya karena ini selalu rame. Kalau saya lewat sini selalu rame nih. Ya udah langsung aja nggak panjang lebar, kita cobain bakminya. Terus. Ya, nih saya sudah di dalam. Mas, ya, saya Handali mau makan bakmi ya. Ya, ya. Mau nanya dulu dong. Ini buka jam berapa ya? Dari jam 4 sampai jam 11. Sampai jam 11 malam. Malam. Sehari bisa habis berapa kilo kalau sampai malam gitu? Wah, ini stoknya banyak nih guys. Wah, kecil karet lebar. Oh, saya mau yang kecil sih. Kecil aja. Satu porsi berapa? 14.000 ya. Itu 14. Udah komplit atau 14 berarti mie-nya aja. Mie aja, mie ayam ya. Nah. Toppingnya apa aja? Pangsit rebus ini sama kulit, oh, hati, ampela. Saya mau muda. Pangsit deh, pangsit sama pangsit. Nanti. Pangsit. Iya, pakai cobain telur muda. Ini selalu rame ya. Alhamdulillah. Terus namanya karyawan Bakmi Karyawan Bule. Emang karyawan sana ya? Dulu. Oh, apa? Dulu. Kita penerus aja. Oh, penerus. Penerus. Penerus kalian. Ya udah teman-teman. Ini saya udah penasaran mau cobain bakminya. Ini halal non halal? Alhamdulillah halal. Halal. Guys, dari ayam semua. Iya. Guys, ini halal. Jadi kalau kalian ada di kawasan Pangeran Jakarta, boleh mampir ya ke Bakmi Karyawan Bule. Lokasinya nanti alamat ada di sini. Ya udah, sambil dilihat nih, diaduk-aduk tuh. Bakmi pesanan saya ini, saya tambahannya pangsit, telur muda sama kulit, mau cobain sih. Dan saya ini pesannya bakmi yang halus. Dan ini dia ada tiga ya tadi, bakmi halus, bakmi besar sama bakmi karet. Waduh, wangi banget ya bakminya. Yaudah, sebelum makan saya dulu ya. Ini cukup ramai juga ya guys. Jadi kalau kalian kesini juga harus siap-siap antri deh kalau makan sini. Belum pakai sambal nih sama yang lainnya. Makan. Masak putih dia. Aku pakai sambal deh. Ini dia punya cabai kayak pedes nih karena dia dari aromanya ya. Ini udah nyengat ke penciuman deh. Dia setelah pakai sambal. Makan cing. Sambal dia pedesnya nampol ke mulut
ke mulut nih, ini pedas banget ini. Mau cobain pangsit nih. Makan. Pangsit juga enak. Dagingnya terasa ya. Ini kulitnya. Kalian suka kulit aja nggak boleh deh, cobain deh. Makan. Ini sayurnya nih guys. Ini sayurnya segar. Makan manis gitu ya. Apa keringetan saya? Dia kasih terlalu mudanya. Oh ya, bakmi karyawan bule ini ya, ini saya kan juga dapat rekomendasi dari teman saya ya, Jenny. Halo Jen, thank you untuk rekomendasinya. Nah, terus bagi kalian juga yang punya tempat ya, atau yang ingin merekomendasikan tempat makan, boleh, nggak apa-apa, di info aja, dan di sini nih, di komen ya, di komen. Nanti kalau bisa jelas nama tempatnya, alamat gitu. Kalau ada kontak personnya lebih bagus lagi, jadi saya bisa nanti bisa janjian sama si penjualnya ya. Ini sini banyak ya nih. Ini nggak bisa habis. Jeruk aja ya. Mantap. Ya guys, ini nanti sambil saya habisin ya, pangsit sama telur muda sama kulitnya ya. Terus, habisin saya langsung mau kembali ke rumah ya. Jadi kalau kalian tertarik sama video saya juga, di like, terus di subscribe, di share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa nyalakan loncengnya, biar yang lain juga mengetahui ada bakmi enak di sini. Oke, bye.